Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk para pecinta tanaman. Jumpa lagi bersama Tandura Nenyong Channel. Jangan lupa supportnya ya lur. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan video ini semakin maju ya. Amin. Di video kali ini saya mau apa ini ya? Ini ada batang adenium, bekas potongan batang adenium. Kali ini saya mau menanamnya kembali. Stek adenium ini namanya ya. Menanam batang pohon adenium. Ini yang pertama kita rapikan bagian bawahnya ini ya. Kita rapikan dulu. Untuk peso, pakailah peso yang tajam, dan jangan lupa dioles-oles sama bawang merah nih ya, supaya si peso ini steril. Dan si peso ini juga bersih dari bekas potongan batang ya, biasanya getahnya pada nempel. Ini dioles sama bawang merah supaya getahnya hilang. Oke, langsung aja kita rapikan dulu nih ya untuk batangnya. Ini ya batangnya juga udah rata, udah rapi. Selanjutnya tinggal kita iris bagian sininya ya. Sebetulnya nggak diiris juga nggak apa-apa ya, tapi untuk mempercepat pertumbuhannya akar, lebih baik kita iris pinggirnya sini ya, supaya nantinya berharap ya si akar ini tumbuh dari sini, dari samping. Gini ya. Selanjutnya untuk mempercepat pertumbuhan akar, saya oles-oles sama bawang merah ya. Tadi mohon maaf ya, kameranya hampir jatuh. Oles sama bawang merah supaya si akarnya keluar lebih cepat. Usahakan merata ini ya. Oke ya. Kalau sudah kayak gini, tinggal kita angin-anginkan dulu supaya ini si bawang merahnya meresap dan getahnya udah nggak keluar lagi ya. Kita angin-anginkan dulu selama beberapa hari sampai ini getahnya kering ya. Dan juga sekalian mau melihat hasil setekan kemarin yang sudah 1 bulan atau 2 bulan saya tanam ya. Ini di dalam ember. Ini ada 3 ini ya. Ini pas sebelum saya tanam, ini pohonnya hampir keriput nih ya. Lupa nggak menanamnya karena kelamaan diangin-anginkan. Jadi terus ada kesibukan lain, jadi agak lupa ya. Ini saya mau ngeceknya ya, mudah-mudahan sudah ada akarnya. Nih ada akarnya lur, kelihatan. Ini kita angkat pelan-pelan. Oh ada akarnya lur. Ini yang pertama, terus yang kedua kita angkat, kita cabut pelan-pelan. Ini juga ada ya lur,
ini masih muda. Ini 1 bulan kalau nggak salah ini ya. Umurnya 1 bulanan kalau nggak salah. Ini 2 bulanan kalau nggak salah ini. Udah lama. Akarnya udah banyak nih ya lur. Padahal ini saya tanam di sini ember ya. Saya asal tanam aja nih ya. Alhamdulillah keluar banyak akar, keluar akarnya. Selanjutnya tinggal dipindah aja ke polybag nih ya. Oke ya, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.